kita bakalan unboxing. Yeay! Ya. Unboxing. Kita mau unboxing. Jadi ini aku beli di Shopee. Shopee-nya itu namanya grosir.ragantung, nanti aku cantik di sini. Dan kita itu pesennya jilbab, guys. Jilbab baru gitu. Mau lihat gimana? Langsung aja kita unboxing. Mungkin nanti Kak Diri ya. Kita unboxing dulu, guys. Ini dia, guys, barangnya. Wow. Dan ini tuh dari Kediri. Barang itu dari Kediri. Nanti aku cantumin biayanya, nah, ya. Nah, guys, jadi ini dia biaya total pesanan aku. Jadi 4 jilbab itu sama udah sama ongkos kirimnya ya. Jadi totalnya adalah Rp93.729. Ini aku pakai voucher diskon, jadi dapat potongan harga Rp40.000. Dan metode pembayarannya di toko ini juga bisa COD. Itu ada dua macam. Yang pertama ada jilbab bergo tali. Ini, guys. Wah. Ayo buka. Bagus banget ya. Ini talinya kriwil itu namanya. Ada juga. Jilbab bergo tali. Ada. Ada. Jadi yang warna krim sama nanti itu yang tali. Terus. Oh ya, guys. Kita mau cobain ke Yumna. Wow, ini tuh dekat sini. Tara! That's it! Yeay! Terus, yang warna navy juga modelnya sama kayak gini. Dan ini yang warna purple, kita mau buka. Jadi kayak gini, guys. Kalau ini talinya tali biasa aja kayak yang aku pakai. Bagus dari itu. Baik, guys. Yaya mau coba juga. Ini Yaya coba yang parfumnya. Terus kita banyak yang. Kayak gini lah, guys. Dan masih ada dua. Jadi ini warna navy dan warna milo. Jadi yang milo sama bentukannya seperti yang dipakai Aya, dan yang warna navy bentukannya itu modelnya sama yang dipakai sama Nuna. Oke, guys, jadi ini tuh recommended banget buat kalian yang cari jilbab untuk di rumah aja, karena bahannya itu adem dan harganya juga murah. Jadi buat kalian yang mau order, nanti aku cantumin di namanya di description box ya, guys. Semoga video ini bermanfaat. Segitu dulu video unboxing dari kami. Yeay, dadah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.